pakai ini guys, pakai kayu ini guys. Ini kayu panjang nih guys, lurus sekali guys. Nah, untuk pekerja-pekerja kontrak guys, pakai ini guys, kayunya guys. Gak usah dimaking guys, juga boleh guys. Nah, terus saja di tampal-tampal aja guys, terus jadi lurus guys. Perhatikan guys, lurus kayunya guys. Ada guys, ini lurus sekali guys. Ini kata orang Boyan ini kayu gosok guys. Nah, jangan lupa pakai ini guys. Nah, ini timbang air. Nah, ini timbang air. Timbang airnya ini. Ini sudah berkarat nih guys. Ini sebab pekerjanya malas mencucinya guys. Sudah nggak nampak guys. Sorry ya guys. Nah, ini sini dulu guys, tetap guys. Caranya gini guys, lihat ini guys. Nah, itu bos saya guys, kerja guys. Nah, itu guys. Nah, sini guys. Kalau sudah di paktoi-paktoi itu guys, macam tadi guys. Nah, terus gosok kayak gini guys, daripada atas. Nah, ini guys. Nah, seperti ini guys. Nah, ini baru di paktoi guys, coba guys, hasilnya guys. Terus lurus guys. Ini macam gimana, seperti di marking guys. Akhirnya guys. Oke guys. Ini hasilnya guys. Ini kontrak guys. Supaya hasilnya bagus. Beli kayu ini guys. Oke guys. Sudah siap nih guys. Baru guys. Tinggal dibidik guys. Nanti tinggal dilicin. Nah, ini guys hasilnya guys. Nah, ini guys. Ini tiang nih guys, yang lebih kemarin guys. Nah, ini hasilnya guys. Hasilnya mantap guys. Halo guys. Tadi setelah di kayu guys, diratakan guys, dan hasilnya kayak gini guys. Jangan lupa guys, diposot guys. Kata kawan saya dulu guys, jangan lupa diginikan guys. Nah, diginikan guys. Nah, susah sekali ya ini guys. Ini rata guys. Kalau ada yang kembung-kembung itu akan tergunting guys. Inilah rahasianya guys. Saya sudah bongkar guys. Inilah rahasianya pekerja kontrak guys. Agar dindingnya rata guys. Seperti cermin guys. Tidak ada ketung-ketungnya guys. Ini masih tahap pertama nih guys. Nanti tahap kedua dibikin guys. Guys. Wow, hasilnya mentereng guys.